بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليستاتوا إيمانهم مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مُحَمَّد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول الحمد لله سكالا الله Rabb semesta alam, Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Salawat serta salam, tak lupa tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Masyarakat Ma muslimin, ikhwan fillah, sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam setiap momen pada kehidupan ini, Merupakan anugerah dan juga ujian dari Allah SWT. Hari ini kita dapat berkumpul di hadapannya dalam bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan yang luar biasa dan pintu-pintu rahmat yang terbuka lebar. Sebagai umat Muslim, kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui ibadah puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga merupakan bentuk pengendalian diri, penyucian jiwa, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumus syiyam telah ditetapkan kepada kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah ditetapkan kepada umat sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama merenungi makna puasa dan bagaimana kita dapat menjalankannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kita juga akan membahas beberapa perbuatan yang dapat membatalkan puasa agar kita dapat menjaga kesucian ibadah kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Puasa sebagai salah satu rukun Islam Memiliki keistimewaan dan keutamaan yang sangat besar, namun di sisi lain terdapat perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amalan ibadah puasa kita. Berikut beberapa perbuatan yang dapat membatalkan ibadah puasa kita: yang pertama yaitu makan dan minum secara sengaja. Puasa dapat batal jika seseorang dengan sengaja makan atau minum selama waktu berpuasa, yaitu selama terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Keta ketaatan dalam menahan lapar dan dahaga merupakan bentuk pengorbanan yang harus kita lakukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man nasiya wa huwa sha'imun fa aw syariba falyutimmahu fa yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang lupa dan dia masih berpuasa kemudian dia makan atau minum hendaklah dia melanjutkan puasanya karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum hadis riwayat muslim hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang dengan sengaja makan atau minum di saat berpuasa, maka dia termasuk yang batal puasanya. Akan tetapi, apabila seorang tersebut tidak sengaja makan dan minum ketika berpuasa, maka itu adalah rahmat dari Allah SWT. Yang kedua yaitu hubungan suami istri Saling menjaga kesucian dan kehormatan ibadah puasa termasuk menahan diri dari hubungan suami istri selama waktu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya Dihalalkan bagimu bersetubuh dengan istri-istrimu pada hari pada malam hari bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu dahulu berlaku curang kepada diri kamu sendiri, lalu dia melibatkan kamu dan memberi ampun kepadamu. Oleh sebab itu, sekarang campurilah mereka dan kejarlah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Makan dan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ayat ini menegaskan. Puasanya, hubungan suami istri di waktu malam hari di bulan suci Ramadan ini adalah perbuatan yang diperbolehkan. Namun, apabila selama waktu puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari, perbuatan tersebut harus dihindari, termasuk melakukan onani dan masturbasi. Kemudian, yang ketiga itu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, kita perlu menjaga makanan dan minuman yang telah kita konsumsi selama Ramadan ini. Kemudian, yang keempat yaitu haid dan nifas pada wanita. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan berpuasa. Puasa mereka dianggap batal selama periode tersebut. Setelah selesai, mereka perlu menggantinya. Sebagaimana hadis Nabi dari Aisyah, dia berkata, "Kami mengalami haid." dan mengalami keputihan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah untuk berpuasa dan tidak beribadah sholat. Kemudian kami diizinkan meninggalkan puasa dan sholat dan kita diwajibkan membayar fidyah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga lisan. Mengeluarkan kata-kata kotor atau fitnah, atau berbohong, dapat merusak keutamaan puasa kita. Puasa tidak hanya melibatkan menahan rasa lapar dan dahaga, akan tetapi juga puasa melibatkan perkataan dan juga akhlak kita, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Jika salah seorang di antara kamu telah berpuasa, hendaklah dia tidak berkata kotor.'" dan berperilaku seperti orang yang bodoh. Jika seseorang mencelanya atau mengganggunya, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang pembinaan diri, bukan hanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga, akan tetapi juga dalam menjaga perilaku dan akhlak kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan kita menjadikan dan kita menjadi hamba yang lebih taat dan bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasruminallahi wafatuhum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.